Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita, dan sama-samalah kita membuktikan kesyukuran kita itu dengan kita meneliti setiap firman Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan saya dalam segmen tafsir Al-Quran pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah meneliti setiap patah kata, setiap perkataan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat pertama hinggalah ayat keempat daripada surah Al-Baqarah ini, dan telah kita lihat pentafsiran para ulama dalam menghuraikan setiap kata-kata, setiap firman Allah Ta'ala yang telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan kita telah sampai pada ayat yang kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ula'ika ala hudam min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Merekalah, maknanya orang yang merujuk kepada orang yang bertakwa, merekalah orang yang ala hudam mir rabbihim, berada di atas huda, tunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berjaya. Ini merupakan suatu pengiktirafan yang tidak ternilai harganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala menyebut pada ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran, itulah Al-Kitab yang tiada sebarang keraguan padanya, menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada sekalian orang bertakwa. Nah, kemudian Allah memperincikan kepada kita sifat orang yang bertakwa. Sifat yang pertama, mereka yang beriman dengan perkara ghaib, dan mereka itu mendirikan solat. Sifat yang kedua, dan mereka itu menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka sebagai rezeki. Kemudian sifat yang keempat, mereka juga beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Dan yang kelima, mereka itu yakin terhadap hari akhirat. Maka sifat-sifat atau lima-lima sifat yang diperincikan menjadi orang yang bertakwa ini, Allah tegaskan lagi sekali, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka inilah orang yang sentiasa berada di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu penjelasan yang sangat jelas di hadapan mata kita. Jika kita mahu menjadi orang yang bertakwa, maka inilah sifatnya. Jika kita mahu menjadi orang yang terkesan dengan penurunan Al-Quran kepada kita, maksud saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai pada kita, menjadi orang yang intim dengan Al-Quran dan dengannya kita menjadi orang yang bertakwa, maka inilah sifat-sifatnya. Maka Allah menyebut wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Maka disebut di dalam tafsir Al-Wasit, perkataan Al-Muflihun merujuk kepada perkataan Al-Falah. Al-Falah bermaksud kejayaan. Yang dimaksudkan kejayaan itu ialah orang yang berjaya memperolehi apa yang dikehendakinya. Al-Zafar wal-Fawzu bidarkil bughyah. Maknanya, kejayaan memperolehi apa yang dihajati. Kejayaan mencapai apa yang menjadi matlamat. Maka itulah yang disebut sebagai Al-Muflihun. Dan kita telah melihat ciri-ciri itu dalam ayat-ayat yang sebelum ini. Mana sifat-sifat yang lima itu, sifat-sifat orang yang bertakwa. Maknanya, orang yang bertakwa itulah orang-orang yang Al-Muflihun. Orang yang berjaya. Bermaksud kejayaan yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala tentukan, diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa itu, kejayaan yang telah membentuk sifat-sifat yang lima yang hebat itu kepada diri orang-orang yang bertakwa. Maka disebut oleh Said At-Tantawi, disebut bahawa perkataan Al-Falah yang kita terjemahkan sebagai kejayaan itu berasal daripada perkataan Al-Falh. Al-Falhi bermaksud potongan ataupun belahan. Tuan-tuan pernah dengar orang Arab mengatakan ataupun memanggil pekebun ataupun petani itu sebagai Al-Falah. Al-Falah.
maknanya pekebun ataupun petani. Kerana petani itu kerjanya mencangkul, membelah tanah, menggali tanah untuk menanam, menanam sayur, menanam tanamannya. Maka berasal daripada perkataan al-falah. Seorang petani adalah seorang yang kerjanya menanam pokok dengan menggali ataupun membelah tanah dan bumi ini untuk ditanam dengan tanamannya. Maka itu dari segi bahasa. Maka orang yang berjaya, orang yang al-muflih, orang yang al-muflihun, seperti juga al-faizun, maknanya orang ini orang yang telah membuka jalan untuk sampai kepada kejayaan. Orang yang al-muflihun, orang yang berjaya, dialah yang merintis jalan menuju kepada hudam minallah, kepada takwa kepada Allah, kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bayangan maksud al-muflihun yang kita boleh lihat dari segi perkataan al-muflihun itu sendiri ataupun perkataan al-falah. Maka makna yang kita boleh faham daripada ayat yang kelima ini ialah orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia yang telah kita sebut itu. Yang lima sifat yang telah kita perincikan satu persatu ialah orang yang ala hudam min rabbihim. Orang yang berada atas petunjuk, atas cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merekalah orang yang berjaya memperoleh apa yang mereka usahakan. Orang yang berjaya, orang yang yang sampai kepada matlamat yang mereka tuju disebabkan keimanan mereka yang hebat, imanan yang begitu kental, begitu kukuh serta amal soleh mereka yang berterusan. Maka ayat ini menjadi suatu penutup atau sebagai suatu yang menyimpulkan, merumuskan ayat-ayat yang sebelumnya bagi memperkenalkan kepada kita tentang mereka yang al-muttaqin, yang menjadi suatu tahap kemuliaan yang paling hebat, yang menggambarkan kesempurnaan insani, yang menggambarkan kesempurnaan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu at-taqwa. Perkataan at-taqwa itu menjadi kunci kepada kesempurnaan seorang insan, menjadi kunci kepada, menjadi bukti kepada kedudukannya yang sentiasa dalam keadaan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itu di dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan ala hudam mir rabbihim, petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud ia adalah suatu pengiktirafan tersebut tadi. Pengiktirafan yang terus, yang tulus daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang bertakwa. Maka muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini kalau kita perasan, Allah menyebut perkataan ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Diulang perkataan ulaika dua kali. Maka seperti yang saya sebut di dalam Al-Quran, setiap kalimah yang Allah gunakan itu mesti ada hikmah. Kalau ada pengulangannya, mesti ada hikmah. Kalau tidak berulang pun ada hikmah. Maka inilah fungsi dan tugas para pentafsir untuk mengkaji hikmah di sebalik bentuk dan uslub gaya bahasa dalam setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim itu. Maka kita lihat dalam tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau sebutkan bahawa dalam pengulangan perkataan ulaika, ulaika ala hudam min rabbihim, dan ulaika yang kedua, wa ulaika humul muflihun, beliau mengatakan bahawa pengulangan ini membawa maksud bahawa orang-orang yang bertakwa mempunyai dua ikhtisas, maknanya memperolehi dua pengkhususan. Pengkhususan pertama, pengkhususan bahawa mereka itu yang beroleh hidayah Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Seperti mana dikhususkan juga kali yang kedua, mana sekali lagi Allah kata merekalah orang bertakwa, inilah orang yang berjaya, orang yang memperolehi kejayaan. Bermaksud orang yang bertakwa ini Allah Taala ingin membezakan mereka, ingin meletakkan mereka pada satu kelas yang tersendiri yang mana mereka memperoleh kedua-dua pengkhususan ini. Pengkhususan diberikan hidayah Allah dan pengkhususan diberikan title ataupun gelaran sebagai mereka orang-orang yang berjaya. Maka ini merupakan suatu hikmah yang kita perlu ambil sebagai panduan dalam hidup kita. Betapa mulianya orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan itulah kita setiap kali kita bersolat Jumaat dan kita diperingatkan
oleh Wan Khatib di atas mimbar dan menjadi suatu rukun khutbah, kita disuruh supaya ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana dengan takwalah kita akan beroleh al-falah tadi. Dengan takwalah kita akan berada di atas hudam mir rabbihim. Bermaksud tanpa kedua-dua ini kita tidak akan beroleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin kita faham bagaimana menjadi orang yang bertakwa, bagaimana mencari jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak boleh tidak kita perlu meneliti setiap satu ayat-ayat Al-Quran, bukan saja dalam surah Al-Baqarah, bahkan semua surah dalam Al-Quran yang memperincikan ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kerana menjadi orang bertakwa itu telah kita jadikan sebagai matlamat kehidupan kita. Sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita mencapai tahap orang-orang yang bertakwa itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di dalam surah Al-Baqarah ini, dalam ayat-ayat yang selepasnya, Allah akan memperincikan kepada kita tentang mereka yang tidak bertakwa, mereka yang terasing daripada ketakwaan, daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dua golongan, golongan yang kafir dan golongan yang munafik. Dan penceritaan berkenaan dengan golongan kafir dan munafik ini akan kita perincikan di dalam pertemuan-pertemuan kita selepas ini. Kesimpulannya, dengan lima ayat awal daripada surah Al-Baqarah ini, marilah sama-sama kita mengulang-ulangi penghayatan kita terhadap sifat-sifat, ciri-ciri orang bertakwa ini. Mudah-mudahan Allah pilih saya, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah, menjadi sebahagian daripada Al-Muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.